Hai guys. Baru-baru ini terjadi sebuah pertarungan epik antara dua jenis reptilia paling powerful di air tawar, yaitu seekor ular anaconda dan seekor caiman. Pertarungan dua reptilia ganas tersebut terjadi di tebing sungai Kuaiba, Brazil, dan diabadikan langsung oleh kameramen spesialis binatang liar Kim Sullivan. Menariknya, pertarungan tersebut sangat melelahkan bagi kedua jenis reptilia itu karena memakan waktu kira-kira 40 menit loh. Sullivan yang berasal dari Indiana, Amerika Serikat mengatakan ular anaconda dan caiman itu saling bergulat untuk mempertahankan diri masing-masing dan mencapai kemenangan. Ia menambahkan, momen pertarungan antara ular anaconda dan caiman ini merupakan peristiwa langka yang sangat berharga. Dalam foto-foto tersebut terlihat ular anaconda menyerang lawannya dengan membelit tubuh caiman yang berukuran lebih besar darinya. Ular anaconda membelit tubuh caiman dengan kuatnya, termasuk di bagian kepala dan kaki reptilia yang sering disalahartikan sebagai buaya itu. Caiman berusaha mati-matian untuk membebaskan diri, namun aksinya itu semakin membuat belitan ular anaconda bertambah kuat dan menyiksa. Tidak mau meregang nyawa konyol karena lemas kehabisan nafas, caiman raksasa itu mencoba menggigit ekor ular anaconda. Namun usahanya itu sia-sia. Belitan ular anaconda yang tubuhnya didominasi warna kuning bertotol hitam itu justru makin mencekik leher caiman. Tidak ada cara lain, caiman akhirnya menceburkan dirinya ke dalam air. Ternyata trik tersebut berhasil membuat ular anaconda kewalahan. Tak lama kemudian, caiman raksasa itu masuk lagi ke dalam air dan kedua reptilia itu berada di sana dalam waktu cukup lama. Setelah caiman muncul kembali ke permukaan air, Sullivan melihat ular anaconda tidak lagi membelit tubuh reptilia tersebut. Caiman itu kemudian berenang menuju ke tebing sungai. Tidak lama setelahnya, ular anaconda menyusul dan masuk ke dalam sarangnya. Para perekam mengatakan, pertarungan sengit antara ular anaconda dan caiman raksasa ini berakhir draw, alias tidak ada yang menang atau kalah. Waduh, sungguh aksi yang mengerikan ya guys. Nah, itulah tadi pertarungan menegangkan anaconda versus caiman. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.